Oke guys, selamat datang lagi di channel gua ya, channel Nicola Saputra. Kali ini saya mau mereaction tripophobia ya guys ya. Penyakit yang bolong-bolong yang ada di tangan apa di kepala apa di mana ya, di seluruh badan ya guys ya. Dan sebelum kalian nonton, yang lagi makan silahkan taruh dulu makanannya, takutnya kalian muntah nanti ya guys ya. Dan kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, dan jangan lupa kalian follow juga Instagram gua, Nicola Saputra, linknya ada di deskripsi ya, bukan biji kada lagi ya tuh ya, Nicola Saputra ya guys ya. Dan jangan lupa kalian komen, terserah kalian mau komen apa di channel ini, kalian kasih gua hujatan, kalian terserah kalian, dan kalian motivasi gua ya, gak apa-apa, gua biar tambah semangat ya guys ya. Dan jangan lupa kalian share ya guys ya, dan like video ini guys ya. Oke, kita langsung saja ke videonya cok. Ini yang pertama guys, the bog ya guys ya. Kita lihat di sini coy, do not look away ya guys ya. Challenge 2. Wow. Ini yang pertama aja mengerikan ya guys, bolong-bolong cuy. Ini foto-foto ya guys ya. Oh. Oh, ini guys di kupingnya ini guys. Oh my god, yang mengeri-ngeri tentang tripophobia, yang takut tentang tripophobia, janganlah menonton channel ini ya guys ya, karena channel ini mengandung kejorokan-kejorokan dan kelucuan-kelucuan ya guys ya. Oh my shit man. Ini kaki kuda cuk. Gue sebenarnya gak mau ngereaction yang kayak gini ya, demi kalian ya guys ya, gue reaction yang parah-parah kayak gini, walaupun bulu kuduk gue bangun ya guys ya. My god boy, ini martabak cu. Oh, apa ini coy? Oh, ini gak serem cuy, bukan tripophobia, kayu itu cuy. Nah ini apa ya guys, batu ya guys ya, makanan itu coy. Dan ini apa ini guys ya, gua sangat ngilu yang ngeliat bolong-bolong yang kayak gini cuy ya. Tripophobia ini mengerikan cuy. Nah itu saja ya, kita langsung next buat yang kedua cuy. Kita next buat yang kedua cuy. Yang kedua ini kayaknya tambah parah cuy. Oh, ini bolong-bolong gitu ya guys ya. Hancur tangannya coy. Jadi gini ya guys ya. Gua gak sanggup ngeliat cuy. Oke, sebelum kalian menonton yang kedua, kalian silahkan subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya, dan jangan lupa kalian follow Instagram gua, Nicola Saputra, linknya ada di deskripsi cuy. Dan kalian komentar ya guys ya, silahkan terserah kalian komentar apa di video ini guys ya, dan kasih gua saran, jangan lupa kalian bantu share video ini ya guys ya, biar tembus 10.000 views ya guys ya. Dan jangan lupa kalian tonton lagi channel video ini guys ya. Oke, kita lanjut saja coy. Itu kalau genggam gimana cu? Oi. Oh ini dia buat itu cu, dia praktekin cara membuatnya coy. Nah kalian lihat ini cuy, kita percepat aja di sini cuy. Itu kayaknya pakai kayak sejenis lem itu ya guys ya. Woi, dia dibolong-bolongin gitu aja sudah ngeri ya, apalagi ditambahin darah ya cuy ya. Ini kadang-kadang manusia ini
sangat kreatif dan sangat hebat otaknya, coy. Kita percepat di sini, coy. Sebenarnya kayak gitu aja sudah ngeri, cuy, ya. Apalagi ditambah-tambahin darah, cuy. Ini ditambah-tambahin, coy. Kayak gini jadinya, cuy. Nah, kayak gini jadinya. Oh my god, man. Oke, itu saja video kali ini. Kita lanjutkan besok, ya guys. Kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya biar tahu video-video terbaru dari gua. Dan jangan lupa kalian follow juga Instagram gua, Nicholas Saputra, linknya ada di deskripsi, ya guys, ya. Ngomong-ngomong, sekarang sudah 2100 subscriber. Sangat cepat, the best kalian, cuy. Kalian memang the best, cuy. Teman-teman gua yang ada di subscribe gua ini, salam gua dari Palembang, guys, ya. Dari Palembang, wong kita galo ini, guys. Tapi gua gak bisa, guys, ya, pakai bahasa Palembang, belum fasih, ya guys, ya. Bisa sih bisa, tapi belum fasih, ya guys. Oke, okay. Thank you, guys.